Sementara itu, saudara, dalam pengungkapan perambahan hutan yang terjadi di kawasan hutan Suaka Marga Satwa Giam Siak Kecil, Kabupaten Siak, BBK-SDA tidak menemukan adanya pelaku. BBK-SDA Riau mengaku akan bekerja sama dengan Polda Riau untuk melakukan penyelidikan. Alat berat jenis ekskavator yang disita Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Riau bersama tim gabungan Kementerian LHKRI dan TNI Polri saat ini masih diamankan di kantor BBKSDA Riau, Jalan HR Subrantas, Panambukan Baru. Meski telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti, Dirjen Penegakan Hukum KLHKRI Wilayah Sumatera belum menemukan atau menetapkan adanya tersangka dalam perusakan hutan yang terjadi. Diakui pelaksana harian, PLH Kepala Balai Besar KSDA Riau, Hartono, selain alat berat, beberapa bukti lain yang ditemukan di lokasi perambahan berupa kuitansi-kuitansi pembayaran perambahan hutan. Terkait pengungkapan yang mereka lakukan, Hartono juga mengaku pihaknya bekerjasama dengan Polda Riau untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kami dengan penyidik Polda Riau akan langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku yang ada di TKP. Saat dilakukan pengamanan, Pak, itu untuk pelaku sendiri? Pada saat kita melakukan kegiatan operasi perambahan, memang alat berat sudah disembunyikan di semak-semak belukar yang ada di dalam BSK dan pelaku tidak ada. Nah, kami langsung berkoordinasi dan memprofiling terhadap alat bukti petunjuk yang ada yang kita temukan terkait dengan kwitansi-kwitansi pembayaran untuk melakukan kegiatan perambahan itu sendiri. Selama dalam penyelidikan, alat berat jenis ekskavator diamankan di kantor BBKSDA Riau. Ahad Lela Isnin melaporkan.